Okay, halo guys, udah aman ya. Sekarang gue bakalan coba buat live streaming Dragon Nest 2 Evolution. Dan yep, ini tuh live gue pertama kali pakai facecam ya. Jadi di sini tuh kita coba buat cek-cek dulu apa yang bisa disetting. Kayaknya sudah aman sih ya. Oke, kita lanjutin lagi ininya. Jadi di sini tuh gue udah bikin karakter tadi siang ya, dan sekarang gue posisinya udah level 17. Oke, kebetulan di sini tuh juga untuk quest gue belum kelar, jadi kita kelarin dulu kali ya. Cuman di sini tuh, oke, bisa dijauhin kah kameranya? Gak bisa dijauhin, coy. Gue mainnya di emulator soalnya. Ntar ya, malah kedekatan dong. Oh, apa nih? Bentar, kita coba masuk ke mode foto dulu. Cara jauhin kamera gimana ya? Susah menyamain di emulator tuh gini, coy. Pengaturan kamera, sudut pandang udah. Nah, ini dia. Oke, udah aman ya. Bentar, ada yang mau gua tes. Gue coba buat tes chat ya, tes chat. Oke, udah kayaknya. Oke, kita gas nggak sih? Sekarang gua lanjutin lagi buat questnya. Sebenarnya tadi gue bisa live dari siang sih, cuman karena kebetulan gamenya banyak bug dan sering DC-DC-an juga, jadi gue live-nya ya malam aja, coy. Oke, sekarang kita disuruh buat kayak ini. Oke, dapat begituan gua. Tertekan aksesoris. Basmi Pokum, oke, kita gas. Sebenarnya main di emulator agak ribet sih, cuman ya udahlah ya. Oke, satu lagi, coy. Satu lagi mana? Mutated Iron Hound yang mana tuh? Oke,
Okay, udah kelar. Oh, sorry ya kalau misalnya agak patah-patah gitu, guys. Kayaknya gamenya masih belum optimal di game di emulator maksud gua. Gunakan transformation potion. Kayaknya dia. Kagok banget gua sumpah. Buset, efek skillnya dong. Wah, gila sih. Temukan bunga untuk yang dibutuhkan Lily. Okay, ada yang beginian. Ini hadiahnya apaan ya? Journey Mystic Earring kali satu. Wah, lumayan coy. Dikasih earring yang epic dong. Terus kita dikasih attack dragon jewel kali 6. Kalau yang ini kita dikasih ini apa nih? Digunakan untuk menaikkan level defense boost bagi skill pet. Oke, buat pet kayaknya. Dan kita dikasih tiket pemanggilan pet kali 6. Ya udah kalau gitu gua coba beli ini aja lah ya. Kebetulan gua ada sisa diamond guys tadi pas gua top up pertama kali. Kita habisin aja kali ya. Oke, naik level 18 sekarang. Oke, udah kelar. Aktivitas khusus. Life gua aman kan ya? Kayaknya sih aman sih. Oke, ini kita skip aja kelamaan soalnya. Merle tampaknya menemukan beberapa hal. Capai level 19. Oke, akhirnya sekarang level gua udah mentok guys. Dan kayaknya sekarang waktunya kita kerjain aktivitas nggak sih? Kalau untuk boss arena tuh kalau gua nggak salah sekitar jam setengah 8 atau setengah 9 ya. Oke, setengah 9 kayaknya. Karena di sini tuh kan UTC plus 8. Jadi kita tuh kan UTC plus 7. Ya udah berarti sekitar berapa menitan lagi ya? Sekitar 11 menitan lagi. Kalau gitu gue bakalan coba buat gold bandit. Tapi yang HP dulu gak sih? Yang hadiah HP-nya yang mana guys? Monster Codex. Ini udah kelar.
Ini kita disuruh buat nyerang monster doang kah kayaknya? Yaudah, kalau gitu kita kerjain arena aja nggak sih? Kita coba tantang yang mana ya? Yang ini aja kalau gitu. Kita gas nggak sih? Gua dari tadi lupa ngebuff doang dong. Oke, dikit lagi coy. Oke, udah kelar. Ini di arena kok isinya pada klerik semua ya? Live masih aman kayaknya ya. Oke, masih aman ternyata. Di sini tuh yang ngasih SP jarang banget sih kalau gue lihat ya. Team race, guild. Ini nggak ada yang ngasih HP apa gimana ya? Nanggung guys, dua kali lagi. Dibatalin dong damage gua. Mampus. Oke, yang terakhir.
Kagok banget sumpah kalau mainnya di PC, coy. Kalau 80 koin kita dapatnya mount, lumayan guys. Dapat ayam. Ini kita kembangkin dulu, ada yang bisa dipasang kah? Next kita ngapain lagi ya? Yang dibilang sama orang-orang tuh yang abis-abis tuh mana ya? Abis. Karakter gue kembar dong. Udah pada keluar semua, coy. Nyari tim abis susah banget ya. Halo Bang, halo Nerstia. Grafiknya mentok di mana? Grafiknya? Kalau gua nggak salah mentok di Ultra. Tapi di sini tuh gua ambilnya cuman high doang sih. Ah!
Tebel banget ya. Top damage dong. Pam terus. Oke, udah kelar. Next mana lagi, guys? Kita spam terus, coy. Jangan kasih nafas.
Oke, udah kelar kah? Aduh, gua sekarat dong. Sekarat, coy. Ini cara ngehealnya gimana ya? Item sedang cooldown. Aduh, sekarat gua. Ini HP gua kok nggak nambah sama sekali sih? Ngebug apa gimana ini ya? Alah. Mana nggak ada healer, kocak. Aduh, sakit banget. Awas. Gua yang ditarget dong. Aduh. Ini kalau udah jadi Moon Lord enak sih. Gua mulu dong yang ditarget. Ampun bang, dikejar mulu gue coy. Aduh. Mati udah, alah. Ini gua mulu dong yang ditarget. Oke, gua mati. Hampir, aduh. ya udah, kita pakai aja kalau gitu. Hmm.
Ini yang hitam-hitam di lantai sakit banget sih. Awas, aduh. Hampir, hampir. Oke, udah kelar. HP-nya lumayan juga sih ya. Biru please. Oke, mantap. Dapat kepala guys, lumayan. Aduh, sakit pinggang. Udahkah? Bikin sakit pinggang, sumpah. Oke, dapat pala lumayan. Sekarang kita boss arena. Ini kita pasang ya. Wih, lumayan nambah CP-nya. Kita gabung. Ini kan ya. Thank you partinya. Kita boss dulu nggak sih? Boss arena. Ini kalau kita masuk solo doang bisa nggak sih? Ya udah, gue ngasal terima aja, cuy. Daripada kelamaan. Masuk aja udah. Makin CP gimana, Bang? Wah, gue baru main juga sih. Wih, rame banget, buset. Wah, gila, nge-lag dong. Rusuh banget, buset. Untung gue main di PC, coy. Ini tuh hitungannya damage party tertinggi kan ya? Wah, ini yang punya HP kentang gak kebayang sih. Aduh, aduh, aduh. Sakit, sakit, sakit. Mati gua udah. Oke, mati gua. Wih, bisa PvP dong ternyata. Wah. Mampus, terbang, terbang dah lu. Kabur. Gak bisa kabur, coy. Habis ini gue bakal matiin efek sih kayaknya.
Dikit lagi, oke. Damage gue cuma 5% doang. Dan gue ngekill 6 pemain dong. Wih, ranking 3 coy. Ranking 3. Ngasal doang padahal. Kenapa PWIG lu diganti bang? Iseng sih soalnya. Oke, udah kelar guys. Ini game kayaknya fokusnya PvP semua ya, fitur-fitur dan lain-lainnya. Soalnya kalau gua lihat itu PvP semua, guys. Oke, next aktivitas terbatas. Ini masih bisa kah? Bisa di-spam memang. Bentar, kita masuk ke recruitment. Ya, yang mintain party banyak banget dong. Wih, spam banget, buset. Oke. Okay. Aduh, hidung gua gatel-gatel, coy. Ini email apaan nih? Dikasih ginian doang kah? Bos arena level 30. Emang udah kuat ya? Kita tes kali ya. Ini gue masih nggak ngerti konsepnya gimana sih. Emang harus mode ngikut ya? Oh, bisa di spam ternyata, guys. Gua kirain sekali doang dong. Rusuh banget, sumpah.
Oke, udah masuk ke PVP-annya. Langsung kita sikat enggak sih? Ngekill berapa tadi gua barusan? Oke, damage gua 6% doang. Wih, ranking 2 dong. Dan ini maksimalnya sehari cuma 4 kali doang ya. Bentar guys, gua minum bentar ya. Sedak soalnya. Bos arena, oke, dua kali doang ternyata. Lumayan dapat beginian. Level 30 atau lebih. Wah, level gua masih 18 dong. Yaudah kalau gitu kita masuk ke abis aja. Tadi gue mau lihat apa rencananya ya. Lupa dong gue. Oke, ya kali bertiga coy. Bertiga buset. Gak ada healer lagi kan?
Okay. Ini spam-spam beginian tuh bikin pegel nggak sih? Persis banget kayak sama yang di versi PC-nya ya. Disuruh buat spam dungeon beginian. Kok yang dihajar gua mulu ya? Okay, lumayan kecepet sih. HP-nya sekitar 25% guys kalau di level segini. Ini kali ya. Yah, buset. Hoki banget dong gua. Itu hoki banget sih barusan. Oke, okay, lumayan naik 5K. Ini yang gua herannya kok orang-orang pada bisa sampai level 25 ke atas ya?
Beku dong. Dibekuin, buset. Gak bisa hancur kah? Oke, kayaknya udah kelar sih. Hancurkan kristal. Wih, sekarat gua. Ini monsternya pada sakit-sakit banget sih. Wah, dibatalin dong. Portal menuju area berikutnya telah terbuka. Serius banget gue ya. Oke, mati nih gue kayaknya. Alah, dia lari dong. Rugi ulti dong gua. Wah, monsternya tebel banget sih. Aduh. Wait.
Mati gua, aduh, kena lingkarin semua, coy. Alah. Habis ini kayaknya gua mesti beli pot enggak sih? Pot gua suram banget soalnya nambah darah. Oke, gua mati. Langsung mending soy. Itu kita maksimal revive-nya cuma bisa 5 kali ya? Ini game butuh healer banget sih. Oke, dikit lagi, sip. Oke, naik level 20, S19 gua, guys. Jangan hijau, please. Jangan hijau, please. Ya, hijau dong. Oke, naik level 19. Rating 142. Oke, lumayan ternyata. Udah 5200, guys. Oke, kita lanjutin lagi questnya. Masih ada yang hidup kah? Oke, kayaknya di sini, gal di sini doang. Oke, lawan bos, coy.
Langsung mampus. Langsung hilang dong. Kasih yang biru please. Ya putih dong. Ini level 10, oke. Okay. Ya, kamera gua deket lagi dong. Pengaturan kamera. Oke, itu dia. Ini kalau main di emulator buat jauhin kameranya tricky banget sih. Oke, okay, dikit lagi guys, naik level 20 gua. Bicaralah dengan anggota Adventurer Guild. Ini yang goyang-goyang apaan ya? Skill kah? Gua pengen banget buka skill ini sih. Wih, keren ya. Keren coy. Oke, dikit lagi. Satu lagi Bray. Oke, ini dia. Aduh, nge-lag dong. Dan yap, ada top up lagi coy. Tadi gua punya chest yang beginian kayaknya. Kita gunakan. Lumayan coy, dapat yang emasnya. Oke, udah 5600. Sekarang power gua
dapat tiket gacha dong. Berarti sekarang tiket gacha gua ada sekitar ya kurang satu coy. Kita beli kali ya. Kalau nggak salah harganya cuma 60 doang. Oke, kita beli. Kita gacha nggak sih? Kita cari dulu guys tempatnya, lokasinya mending di sini kali ya. Nah, di sini aja. Hoki please. Kita gacha 10 kali. Oke. Okay. Kita skip aja lah ya. Yah, ampas dong. Oke, okay, kuning. Yah. Ini buat apaan coy? Buat naikin level pet doang ya. Ini nggak ada guaranteed buat dapatnya apa gimana ya? Redemption Store. Wih, 500 poin, buset. Ini gimana caranya gua dapetin sebanyak ini coy? Oke, kita klaim-klaimin semua dulu. Ini koin naga gua udah sekitar 25, berarti sekitar butuh 55 lagi coy. Oke. Ini treasure map buat apaan ya? Kita pakai aja kalau gitu. Oke, udah nggak ada. Ada yang bisa di-upgrade? Ini gue masih bingung sih mau naikin pet yang mana ya. Soalnya kalau misalnya salah, kayaknya nggak bisa di-reset coy. Bisa di-reset nggak sih? Kayaknya enggak ya. Apa kita naikin aja guys?
Server berapa bang, BTW? Server 2. Quest Guild. Gunakan 200.000 stamina dan sekarang gua masih sekitar 150.000-an. Ini kita naikin aja kali ya. Lumayan udah 6k sekarang BP gua. Tapi orang-orang udah pada 8k sih. Bentar ya guys, gua setting dulu ini gua. Rundingkan langkah berikutnya, bla 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 bla. Oke, ini apa nih? NPC kah? Ketuk untuk mencari tahu cara memperoleh HP. Forbidden Ground, Scholar Hall, stamina. Forbidden Land. Ini tadi misi guild gua belum kelar dong.
Ini headset gue agak rada mendem sih, jadi agak ganggu telinga gue, guys. Guild Party. Di sini tuh larinya nggak bisa kayak di Dragon Age PC nggak ya? Larinya bentaran doang gitu. Aduh, kebakar, kebakar. Langsung sekarat dong gua. Ini orang-orang nambah darahnya langsung full pakai apaan ya? Oke, gua modar. Hampir coy. Ini yang nyerang gua siapa ya?
Dikejar mulu gua, buset. Dikejar mulu gua, sumpah. Gua lagi pasti ini. Benar kan dua lagi yang diserang? Aduh, gatel coy. Ini damage tim gua kecil banget sih. Tadi perasaan mereka ini udah pada level 20, tapi kok damage-nya nggak berasa ya? Oke, okay, gua modar. Bisa percobaan, udah nggak bisa kah? Gua mulu yang dikejar. Ini nggak yakin sih gua bakalan kuat. Jangan gua mulu, astaga.
Oke, gua modar. Mati gua, mati mati mati, aduh 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 aduh. Kayak tabok lagi mati gua ini. Aduh mati gua, ah. Ini monsternya pada mau dibawa kabur kemana dah? Oke, dikit lagi, oke, udah. Capek banget, sumpah. Ampas, ampas. HP-nya lumayan sih, tapi larinya lama dong. Lumayan nambahin CP. Di sini gue yang putih tinggal celana sama sepatu doang ya.
Wih, gila ini CP-nya udah pada gede-gede dong. Itu orang-orang kok pada bisa hoki dapat sayap-sayap yang bagus-bagus ya? Gue dapat yang jelek aja udah susah, coy. Nah, kalau ada healer begini kan enak ya. Gak keteteran kayak tadi, coy. Pusing, pusing, pusing. Ini yang nge-stun gua apaan ya? Pusing mulu perasaan. Ingat kristal pertama. Pusing lagi, oke. Okay. Yap, pusing lagi. Ini kok gua mulu yang pusing sih?
Ini orang-orang pada nggak pusing gimana ceritanya ya? Kayaknya gue mending soy. Hampir coy. Jadi mending soy ternyata. Sumpah ini gue hokinya kurang banget sih. Oke, udah dapat tiket gacha pet kali 5 barusan. Hari-hari spam dungeon ya kan? Lu nyerang apaan, buset? Di sini tuh damage healer kok lebih gedean ya. Asli di sini tuh ngeri banget sih damage cleric ya. pusing mulu.
Pusing mulu astoge. Oke, udah kelar. Lumayan cepet sih sama party yang beginian. Astaga. Ngakak gue sumpah. Ini hoki gue kok suram banget ya. Ini level 20 lumayan. Ini orang-orang petnya pada dinaikin kah? Wih, dapet yang kuning dong. Oke banget ya. Wingnya juga keren, coy. Oke. Wah, keren sih. Itu orang pakai hoki seumur hidup kayaknya. Di sini tiket gacha gua ada berapa ya? Baru ada 5 doang. Oke, kita coba buat gacha Pandora kali ya. Di sini tuh gua ada 5 ini, 5 apa namanya? Pandora Heart. Kita gacha satu kali aja. Ah. Saya please. Dapat sayapnya susah banget ya. Wah, gila sih. Oke, yang terakhir. Aduh. Lumayan dapat jewel. Dragon Set Jewel. Ini yang apa tuh namanya? Ember ini tuh mending kita beli apaan ya? Buat pet kah? Buka untuk mendapatkan buku skill aktif acak peluang 0,4%.
Gak bisa gerak monsternya. Oke, udah datang bosnya. Alah, kebuang sia-sia ultimate 2. Alah. Oke, okay, udah kelar. Bikin sakit pinggang sih. Akhirnya dapat yang biru dong. HP gua udah berapa persen ya? Ah, masih jauh sih kayaknya. Thank you partinya, bro. Ya udah, mungkin segitu dulu aja kali ya untuk live kita kali ini. Kita bakalan lanjut buat besok aja, guys, live-nya. Mungkin besok gue bakalan live lagi ya, mungkin habis zuhur atau habis isya seperti biasa kayak tadi. Oke, seperti biasa untuk kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Makasih juga untuk kalian yang udah subscribe dan makasih juga untuk kalian yang udah like dan juga mampir di video gua. Oke. Sampai jumpa lagi ya di live streaming berikutnya. Bye bye.